Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus. Tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Sya'ban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah saya sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak enggak sopan itu, ngatur-ngatur orang. Ini kok baik. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan jadi saya. Terus, iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat ya, jadi. Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, ya, tidak hanya pejabat, Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang gitu. Ya mulai dulu manfaatkan angin, jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa dimanfaatkan orang. Sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin, mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak-agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus dak Bambang karena bahasa Arab itu. Itu orang ini cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira gitu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para Nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para Nabi. Silaturahim yang paling gak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kewaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu enggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus istilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Waget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong
pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol, karena andaikan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil, karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andaikan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah, karena gak sesuai apa? Panduannya harus di, karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul, ya terus diambil, karena sesuai apa? Ya, sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat, ya terus kalau mati itu ya tidak punya utang, karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu, kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya, kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepin kehidupan juga kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Lauh Mahfudz, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angin takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun kita. Andaikan malaikat tuh kok suka bully, kawin gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takut bully, kawin gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Yang sejarah misalnya kita pernah hidup tanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan wong dendam kok dia apa wariskan termasuk utang itu ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah pikirane kok sedadi aku seleran semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisabnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna 'anka ghita'aka. Nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain, anak buah semua. Ternyata itu enggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam orientasi kita, direkam nanti Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa terus orientasinya gitu di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah.
Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzur nafsi, ingin mapan, semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab, pertama mendahulukan bab niat-niat itu, ya famangkana dijrotu ilallah wa rasuli, fa ijrotu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang enggak tahu? Ya enggak tahu itu karena tadi kita kalau enggak wiridan itu enggak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu enggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan enggak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh ya. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini gak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa, misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan, ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian punya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya covid ya takutnya covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue ger nak turu hati-hati kalau nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi, takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat apa atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, dikelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh terus kemudian meteor jatuh yang enggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos kemudian saling apa bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali, bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan satu dua lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir
bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri wa fil ardi qita'un mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepen Pak Yurabi, mungkin sing wis Pak Yurabi ya mbah kepengen mbah karo macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi itu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, enggak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa mal lam yamut bisayfi ma tabi khairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel itu kata cerita orang dulu. Ta'adda datil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam. Tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan siru min dikri hadhi milladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak. Malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien. Yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sangu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan disikirkan takut kena orang, diampuni Allah akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyun sewu niat zina. Sudah tinggal itu terus mikir dia, saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya gak usah dicoba. Itu kata keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati tapi justru dengan cara mencintai kehidupan karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking gak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam neng COVID matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu makhluk atau manusia yang apa nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta semintanya
sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah merongkong gini tidak likuifaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu enggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung COVID, kita punya istri judes, punya anak enggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya, dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok gak ada yang berkunjung. Kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih. Ya bagus gitu dong, ketika Anda miskin sudah gak ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan gak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang gak malu, karena teman-teman kamu sudah gak datang. Ya Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap udah datang. Siap gak ada? Siap datang apa siap gak datang? Lebih siap gak datang sebetulnya kan? Karena gak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin, istri saya ini judes, istri yang marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marah marahin orang lain, pusing gak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li mingkuli syarrin. Kalau saya engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi bisa saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap, dia seksain ini baik, dia. Itu tetangganya enggak mau semua. Wong bajingan darah ini baik. Tapi kiainya ngotot, harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang, ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi, sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita, kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita enggak fokus bicara COVID. Inna wuha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian,
Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa, takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain.